Alhamdulillahi Rabbil Alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam La nabiya ba'dah اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين فيا ايها الناس الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون Bandaqallahu azim Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin Sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya jualah pada Jumat yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kemudahan diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, para jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita kali ini dasarnya adalah ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-26 ayat ini hadirin kaum muslimin berbicara tentang pakaian dan Allah juga menyebut pakaian takwa itulah yang lebih baik kita baru saja kembali hadirin kaum muslimin dari bulan suci Ramadan satu bulan penuh, kita sudah berlatih, beribadah Menunaikan puasa siang hari menahan segala hal yang membatalkan puasa Kita juga menahan dari hal-hal yang merusak nilai puasa kita Malam hari kita taruh dan witir Kemudian juga kita hiasi ibadah-ibadah kita dengan Banyak baca Quran, banyak berinfak sedekah Yang mana tujuan akhir yang kita harapkan adalah mendapatkan sebuah prestasi atau predikat yang disebut dengan takwa. Kita berharap di satu sawal kemarin hadir kaum muslimin dengan kasih dan sayang rahmat Allah semua dosa-dosa kita sudah diampuni bagaikan bayi yang baru lahir. Karena Rasul juga menyampaikan man Ramadan ramadanan iman wahtisaban Siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh perhitungan, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Itulah yang baru kemarin hadirin kamu ke muslimin, insya Allah kita dapatkan. Lah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan kita sudah berlatih bagaimana beramal sebagai hamba Allah yang bertakwa. Lalu apa yang penting lagi sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama istiqamah teguh pendirian dan kita menjaga bagaimana nilai ketakwaan yang sudah kita dapatkan itu kita amalkan selama 11 bulan ke depan karena hadirin kaum muslimin musuh kita yang abadi iblis laknatullah beserta pasukannya para syaitan tidak ridho tentu benci dia bahkan berteriak dia di hari satu sawal kemarin karena apa? karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita dan memandang kepada kita dengan pandangan kasih sayang maka pada detik itu pula lah iblis kembali menyebarkan perintahnya mengajak para pasukannya bagaimana umat Islam yang sudah diampuni dosanya ini kembali berbuat dosa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang di komisi inilah di antaranya silahkan kalian semua hampiri datangi goda kembali hamba Allah yang sudah diampuni dosanya ini dengan kelezatan-kelezatan dunia dengan minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, perzinaan dan dosa-dosa yang lain. Karena itulah hadirin kaum muslimin di khutbah kita yang sekian ini khatib hendak menyampaikan bagaimana mari kita jadikan nilai ketakwaan itu, nilai kepatuhan itu menjadi pakaian kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam detik kapanpun pakaian takwa ini selalu kita pakai hadirin kamu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 tadi Ya Bani Adam Wahai anak keturunan Adam Termasuklah kita hadirin kaum muslimin Wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum Kami telah menyediakan menurunkan pakaian untukmu. Yang pertama agar kamu bisa menutup auratmu. Yang kedua agar kamu bisa berhias menjadikan sebagai perhiasan. Jadi ini dulu hadirin kaum simin. Di dalam ayat ini Allah mengatakan kita berpakaian. Allah turunkan dari langit rahmatnya hujan yang dengan rahmatnya itu tumbuh tumbuh tumbuhan dan tumbuh di antaranya pohon kapas yang nanti berbuah diambil sebagai bahan jadi benang nanti ditenun diolah jadilah dia pakaian yang kita pakai hari ini yang bisa kita beli hari ini yang dengan pakaian itu ketahuilah kata Allah Wahai anak cucu Adam Ada dua gunanya Jangan sampai salah memahami guna pakaian Yang pertama agar kita bisa menutup aurat Berarti pakaian kita pakai itu adalah agar kita bisa menutup aurat Yang wajib kita tutupi kita mungkin sudah paham dan tahu batasnya hadirin kaum muslimin. Kalau perempuan dalam kajian fikih auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Maka kita berperan di sini. Sebagai ayah, sebagai suami mari kita gunakan peran kepemimpinan kita. Jangan sampai istri kita, jangan sampai anak gadis kita membukakan auratnya di luar wajah dan telapak tangannya. Karena nanti suatu saat akan ditanya kita wahai fulan, kenapa istrimu kamu biarkan buka aurat? Wahai fulan, kenapa anak-anakmu kamu biarkan buka aurat keluar rumah tanpa menutup aurat? Ini akan menjadi satu bagian pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirin kaum muslimin sebagai orang beriman Mari kita pastikan di dalam proses kehidupan yang dilalui oleh istri dan anak-anak kita tidak membuka aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrim yang <coughs> hadir di komisi. Ini yang pertama. Lalu kita laki-laki dalam kajian fikih batas auratnya adalah di antara pusat dan lututnya. di antara pusat dan lutut. Berarti paha, paha masuk masuk hati. Maka sebagai laki-laki yang dewasa yang beriman yang maka ini ayat Al-Qur'an dalam kajian fikih kita pahami, ndak boleh laki-laki dewasa nampak pahonyo keluar rumah. Inilah ciri orang bertakwa tadi kan Lutut itu adalah aurat. Memang sepele kadang-kadang. Tak ada kita temukan dengan alasan tertentu boleh laki-laki dewasa buka aurat. Ah, contoh yang sederhana, buka aurat ketika berolahraga, buka aurat ketika maraton di jalanan pagi-pagi hari. Kami yang mungkin ilmunya lemah ini hati-hati kami simin. Belum kita temukan boleh buka aurat dengan alasan olahraga dan lain sebagainya. Kecuali mungkin nanti darurat. Dalam keadaan berobat atau bagaimana Kalau tidak dibuka aurat itu tidak bisa Dipasang obatnya Atau dimasukkan obatnya hati. Maka mari kita jaga Kita jadikan inilah pakaian kita Karena hakikatnya inilah Kenapa seluruh manusia dipanggil Dengan pakaian konditif aurat Karena seluruh manusia Pada hakikatnya punya rasa malu Hadirin semua Dulu nenek moyang kita Adam Ketika dia tidak patuh pada Allah, ketika dibebaskan memakan seluruh fasilitas surga, satu dilarang oleh Allah: jangan dekati buah kuldi, pohon itu, tapi dia makan juga karena godaan pengaruh setan. Lalu, moyang kita itu dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dibukakan pakainya sehingga malu dia, sehingga dia tutuplah dengan pakaian daun-daun surga itu. Berarti apa kita di adalah manusia selagi dia insya Allah normal dia malu dia kalau membukakan auratnya. Karena itu Allah sediakan pakaian ini agar sempurna kita kaum muslimin ini bisa menutup aurat dimanapun kita berada. Ini pakaian fisik. Lalu yang kedua adalah warisan Allah turunkan pakaian itu gunanya agar kita bisa berhias, boleh hukumnya kita berpakaian lebih bagus, Payok kamu saji pakai baju nan rancak, kain nan rancak, kupiah nan rancak yang bersih, karena Allah juga suruh ya bani Adam kuruzi nantakum indah kuli masjid pakailah pakaian terbaikmu nanti kita kamu datang ke masjid karena kita beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kebolehan berhias pakaian bagus ini tentunya juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tak boleh dengan pakaian bagus kita itu menyombongkan diri. Tak boleh kita dengan pakaian kita menghina orang lain. Merasa kita yang bisa beli baju bagus sehingga orang lain terhina. Dikata-katai apa lagi? Menyombongkan diri ini tidak boleh. Tapi selagi bisa dijaga, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain silahkan itu dibenarkan kita berpakaian terbaik ketika kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala inilah dua cerita inilah dua guna pakaian pertama menutup aurat yang kedua boleh kita berhias lalu Allah kuatkan airnya walibasut taqwa zalika khair dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, kalau tadi Allah berbicara di awal berpakaian menutup aurat dan perhiasan, ini pakaian zahir. Ini namanya. Dipahami ulama, pakaian luar badan. Pakaian zahir dan pakaian zahir ke semua kita mungkin bisa memakainya hadirin kaum Asal ya dopiti hawa bisa beli baju menutup aurat. Ndak ada kita sekarang mungkin yang tak ada uang untuk beli baju hadir kamu sembunyi aurat. Ini bisa. Kita. Berhias bisa kita. Ini pakaian zahir. taqwa yang dikatakan ini pakaian batin. Yang di dalam. Hauna inilah kata Rasul. Mana dia takwa itu? Rasul mengatakan ha di dado, di hati. Ini bahkan batin yang juga harus waktu tutup hadirin kaum Malu kalau batin kita ini terbuka sama juga auratnya nanti dunia akhirat dilihat oleh Allah. Kalau zahir bisa kita tutup karena malu kita aurat kita terbuka, yang lebih penting lagi adalah aurat batin kita ini kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah perumpamaan Iman ini sama dengan telanjang. Iman kau mati telanjang. Apa pakainya? Ketakwaan. Apa hiasannya? Rasa malu. Ini kata Nabi. Berarti kalau orang tidak bertakwa dia, tidak memakai takwa berarti imannya sama dengan telanjang. Kalau orang tidak ada rasa malu berarti tidak ada hiasan dalam imannya. Maka dari itu yang lebih penting di samping kita malu tadi buka aurat pakai yang fisik, malulah kita kepada Allah kalau kita tidak bertakwa. Malulah kita kalau seandainya ada perintah-perintah Allah tidak kita kerjakan hadirin kaum ke muslimin. Malulah kita kalau larangan Allah berbuat dosa yang dilarang jelas oleh Allah itu nanwak kerajuan. Malulah kita pada Allah. Inilah hakikatnya, teman-teman. Karena kalau orang bertakwa tidak mau dia berbuat dosa. Takananya ketika masang BT, mungkin hari kini lebih kerennya maaf main chip itu ada mesimin kemesimin atau pasang judi online tu, kah dipasang baru kah dipasang angka-angka tu, nomor-nomor atau bentuk lain itu dia ingat Allah melarang ini, tidak jadi dia kerjakan hati yang kemesimin. Itulah orang bertakwa. Dia tutup hatinya malu dia Ketika berbuat dosa kepada Allah Ketika dia azal, mungkin ada peluang Berbuat zina dengan orang lain Yang bukan istrinya Dia malu Jangankan dia mulai berzina Dakek saja baru berkata-kata Yang bagaimana yang Mengarah kepada perzinaan pun dia jaga Malu dia pada Allah Apalagi disengaja Inilah hakikat orang bertakwa Inilah pakaian takwa itu Kenapa Allah katakan ini yang lebih baik Yang di hati kalau orang hatinya baik, ketakuan sudah ada di hatinya. Itu sebenarnya hati yang kamu simin. Dia akan murah berpakaian fisik dengan baik, tapi orang yang bisa pakai fisiknya baik belum tentu pakaian takwanya dia berhasil. Hati yang kamu ah, contohnya, itu orang pakainya bagus, kadang berdasi bagus, gagah, tetapi dia ketahuan korupsi atau maling di hati kamu simin. Pakainya yang salah tidak. Kalau baju rancak, pakaian bagus tetapi ini hatinya dia tidak berhasil memakai pakaian takwa. Orang berzina kadang-kadang kita di luar bagus pakainya. Kenapa dia lakukan? Karena dia hanya bisa pakaian. Tetapi hatinya tidak dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan yang menyebabkan dia tidak malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika min ayatil lahi Demikianlah Allah turunkan pakaian itu agar kamu ingat Mari kita ingat. Ingat dengan nilai ketakwaan yang lahok dapat yang selama Ramadan kok. wak pakai dimanapun kita berada selama 11 bulan ke depan. Di hari-hari kita di dalam relung detik-detik waktu yang kita jalani sebelum mungkin kematian datang menjemput kita. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ketika Allah panggil kita kembali ke hadapannya, ketika maut malaikat Israel datang menjemput kita kita dalam keadaan husnul khotimah keadaan baik patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berdoa jangan sampai nanti ketika kematian datang pada kita kita dalam keadaan berbuat dosa pada Allah sedang berjudi tiba malaikat maut sedang berzina datang malaikat maut sedang tidak solat datang malaikat maut inilah yang kita harapkan jangan sampai nanti Ketika itu terjadi, bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana nanti kita bertanggungjawab terhadap semua amal-amal kita yang nanti akan kita bertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak manfaat. Tabrurohiyyah ulabsor. Laa alaikum turhamun. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alladhi hadana li hadha wama kunna li nahdiyah laula an hadanallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain fa ya ayyuhannasul hadirun usiku manasib taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran Inna Allah malaka tahu saluna nabi Ya ayuhal ladhina amanu salu alaihi wa taslima Allah masalim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salih ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wa bari ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidum majidun اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعلم والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أكيم الصلاة